Halo teman-teman, kembali lagi bersama Papi di channel Papi Alia. Oke teman-teman, kita sudah ada di game PKXD lagi ya. Dan kali ini aku mau sedikit memberikan penjelasan terkait update di versi terbaru ya. Update di versi roleplaynya ya, atau bermain perannya teman-temannya. Jadi teman-teman ya, yang pertama nih ya, di sini aku coba untuk membuat karakter, tapi karakternya udah aku buat ya. Nah, di sini aku menggunakan beberapa armor. Jadi kita bisa nanti custom mengikuti mungkin wajahnya atau stylenya. Nah, di sini aku coba untuk mengumpulkan karakter admin ya, karakter admin atau armor admin dari armor yang pertama sampai armor yang terakhir nih ya. Nah, ini yang apa? Yang terbaru nih guys. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapati 3 orang admin ya. Wah, tapi dengan wajah Papi ya, guys. Nah, seperti ini guys. Ini baru 3 ya. Di sini juga teman-teman bisa mengeluarkan sampai berapa coba guys? Di sini kan ada 5 nih ya. Tapi di sini kalian bisa mengeluarkan sampai 30. Di sini aku sudah membuat 30 karakter dari video-video sebelumnya ya. Nah, ini dia karakter Papi, karakter para kreator PKXD ya kan. Jadi kalian bisa simpan dan bisa gunakan lagi ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, karena kita sudah membuat nih karakter 3 admin ini, kita coba untuk membuat 3 lagi ya, 3 orang karakter jahatnya guys. Kita buat di sebelah sini aja ya, di depan sini ya. Nah, kita akan coba untuk membuat karakter Flicker dan juga Glitch ya teman-teman. Oke, yang pertama kita klik tombol yang paling yang di samping ini nih. Oke, kita geser ke kanan. Nah, ini kita ganti, kita klik tombol gantungan bajunya guys. Lalu di sini aku coba cari dulu mana glitch ya, ini dulu deh yang paling dekat Flicker. Nah, si Flicker pakai kumis gini guys. Oke, ini Flicker, kita checklist aja ya. Nah, Flicker sudah jadi nih teman-teman, kita turun aja sini. Oke, ini Flicker. Lalu kita coba untuk turunkan lagi glitch. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat glitch. Ini aku pakai karakternya Bang Andy. Kita ganti dulu karakternya deh. Up. Nah, kita random dulu. Lalu kita cari di sini. Nah, ini dia. Ini adalah glitch. Wih, mukanya jadi serem banget, guys. Kita ganti warna putih, lalu kita coba kostum ininya, mukanya, guys. Mukanya agak garang gitu, guys. Kacamatanya kita hilangin dulu ya. Nah, ini kayaknya gitu cocok nih, guys. Oke, kita checklist ya. Lalu kita klik aja. Nah, otomatis dia langsung turun ya, teman-teman. Eh, mau lari kemana kamu? Dia udah bergerak sendiri aja. Oke, ini yang kelima ya. Berarti kita buat lagi ini yang keenam. Siapa lagi ya karakternya ya? Nah, ini juga deh. Kita tambahin aja karakter jahatnya adalah si Hawkmoot ya. Hawkmoot kita bikin juga di sini. Oke, kita checklist aja ya. Nah, kita turunkan, ini dia 3 karakter jahat yang ada di PKXD ya. Mungkin masih banyak sih, ada karakter monster juga ada ya teman-teman ya. Karakter monster juga ada. Karena di sini Glitch sebagai pimpinan ya, kita taruh di tengah aja guys. Oke. Nih, kita kalian bisa tap-tap layarnya ya supaya posisinya bisa pas gitu teman-teman, atau kalian bisa spawn dengan cara klik tombol ini nih, teleport. Nah, seperti ini guys. Oke, mantap ya. Nah, jadi di sini untuk admin, 3 orang admin sudah berhadapan dengan 3 orang penjahat, guys. Jadi teman-teman, kalian di sini bisa kostumasi ya, atau menyesuaikan sesuai dengan keinginan kalian. Nah, seperti itu ya teman-teman. Udah gitu untuk karakter-karakter yang kita buat juga teman-teman, kita bisa atur gerakannya gitu guys, seperti ini. Tapi kalau untuk bahasa tubuh dia cuma sebentar kayaknya deh. Coba bisa lama nggak ya? Oh, sebentar doang guys. Kalau yang lama itu dance sama gerakan menari sama pose ya. Kalau pose dia bisa sampai akhir gitu guys. Nih, kita coba ganti pose-pose mereka ya.
Oke teman-teman, sepertinya sekian dulu untuk video kali ini ya teman-teman ya. Gimana kalian, suka gak nih guys? Jadi kalian bisa menyesuaikan karakter-karakter yang ada di PKXD gitu teman-teman. Atau kalian bisa coba untuk kumpulkan karakter-karakter yang sudah kalian buat, supaya teman-teman kalian ini pas datang kaget gitu teman-teman ya. Oke deh, sepertinya sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa kasih like-nya ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe. Aku mau pamit dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Bye-bye.